Oke guys, balik lagi bersama channel YouTube saya tentunya di sini. Jangan lupa buat teman-teman subscribe, like, komen, dan share-nya ya guys. Oke. Jadi di video kali ini saya akan unboxing sebuah kiriman paket lagi guys. Ini adalah Monel ya guys ya. Cover baut Monel itu guys, buat variasi motor yang warna gold itu guys. Nah, ini saya beli berapa? Beli 3 ini guys. 3 lempeng itu harganya 33.000 guys, itu belum termasuk ongkir ya guys ya. Nah, kita pasang guys, kayak mana untuk hasilnya ya di motor Vixen ini tampilan sekarang. Makin ganteng aja nih guys. Guys, kemarin kita pasang ini guys ya, nih tutup oli variasi ini guys. Sangat mantap sekali guys. Sekarang kita pasang yang ini guys, ini covernya. Oke, masih berlama-lama, langsung kita unboxing, langsung kita pasang guys. Wah, ini nih guys, mantap sekali guys. Wih, anjay guys, anjay. Tuh guys, beli paket ya, ini 33.000 belum termasuk ongkir ya guys ya. Oke, coba kita pasang guys, langsung ke motornya. Nih, kita pasang yang baut 8 ya guys. Caranya tinggal puter gini aja guys. Tuh, mudah kan guys. Kita pasangin sini, ini kan sama tuh guys, ada bentuk-bentuknya ya. Lubangnya tinggal pasangin aja, sesuaiin guys. Tinggal kita tekan. Oke guys, ini dua udah kepasang ya, tinggal kita pasang lagi. Cara pasangnya mudah guys. Guys, kita pasang yang belah sini guys, sampai bunyi cekrok gitu guys ya. Udah guys, ini sangat keras nih guys, masih presisi ya. Tampilannya jadi keren guys, asli jadi lebih mewah guys. Kalau kita beli bautnya belum mampu guys untuk saat ini ya. Kita pasang ininya aja dulu guys, monelnya. Kita kalau beli baut probolnya belum mampu bosku. Ini guys, pokoknya cara pasangnya kayak gini aja guys ya. Oke, nanti ini saya pasang dulu semua guys, nanti untuk hasilnya kita review bersama-sama guys. A few moments later. Oke guys, ini dia hasil setelah kita pasang ya baut monel probolnya. Ini untuk hasilnya seperti ini guys. Ini untuk bak kopling yang sebelah kiri ya guys ya. Nah, jadi tampilannya seperti ini guys. Sekarang untuk kesini juga ada guys nih. Kita pasang di bagian sini, ke gear juga ada, terus ke bagian sini ya guys ya, sini juga ada, sini terus sama yang di sini guys, di bagian penyetelan rantai juga dikasih, terus ke sini kita kasih, terus di bagian sini juga guys kita kasih buat probol. Jadi untuk hasilnya seperti ini ya guys ya. Untuk tampilan motor si Jaguar sekarang seperti ini guys, lebih mewah, serem dan mantap guys. Oke, so mungkin sampai di sini aja guys untuk video kali ini. Nantikan video perdana terbarunya. Jangan lupa buat teman-teman subscribe, like, komen, dan share-nya guys. Oke, terima kasih.